Assalamualaikum. Itu macam kami selalu pada dulu bila kami off, kami cuti, kami akan pula review makan-makan. So hari itu sekali lagi kita pula makan-makan udang. Itulah. Nampak gayanya bulan sepanjang bulan Ogos tu kita pula review makan-makan udang je. Udah besar. Besar sih. Saya dapat tangan kau. Itulah. Jom kita makan. Sebenarnya kan sebenarnya kita bercerita, okey. Cicah udang hari tu lain daripada lain sikit. Cicahnya adalah sambal belacan homemade by kami. Yang kami pula pernah kami pula konten pasal cara mula sambal tu. Oh ya. Yeah. Sambalnya lah tu. Homemade. Ya Allah, ya Allah, otaknya saya. Sepanjang bulan 8 tu, kakak nasi macam tu. Otaknya. Sepanjang bulan 8 tu, kita makan udang je. Buangnya pun taiknya buang. Saya cicah dengan sambal belacan. Isi otak nanti. Oh, ya Allah, sedapnya. Okey nasi kena otak udang. Makan nasi dengan otak udang tu. Otaknya kita jadikan sos. Jadi kuah atas nasi. Marvelous. Marvelous. Ada kita orang yang ada nangka udang, ada jual udang yang jenis macam tu, speed biru tu. Boleh PM kami saat kami mau beli. Terutama yang boleh COD ke rumah lah. Sebab kami nak pergi ke tempat orang kan, buat masa tu susah kan. Walaupun Sarawak dah masuk fasa ketiga, tapi masih memerlukan permit untuk berjalan. So kami malas nak berurusan benda macam yang malas nak pergi yang kata lain yang malas nak berurusan lah. Nak pergi balai minta permit gara-gara nak beli udang. Simaklah. Malas. So kami utamakan penjual-penjual udang yang dapat COD ke rumah.
Perfecto. Juicy, juicy. Otak udang. Mables, mables. Ya Allah. Orange di otaknya. Ya, buang taiknya dulu. Udang pakai nasi. Si dapat digambarkan dengan kata-kata. Business ya. Habis. Alhamdulillah. Nggak bisa. Nah, habis lagi. Oke. Pada kawan-kawan yang belum subscribe, boleh subscribe kini tu channel kami. Jangan lupa like, comment and share banyak-banyak channel tu. Jajak untuk hari tu. Assalamualaikum. Adios.